seorang calon ataupun tokoh itu nanti ketergantungan pada partai. Belum selesai, masih ada pilkada dan pilgub. Tetap solid, tetap menjalin silaturahmi, kita satukan, kita lanjut terus, kita gas terus. Area-area, titik-titik, wilayah-wilayah yang nanti ke depan bisa menjadi basisnya koloni masih. Karena sekali lagi ke depan, terutama anak-anak muda, ini arahnya ke social movement, arahnya adalah community based. Jadi ini nanti akan ada disrupsi, jadi sudah tidak ada lagi, sudah tidak lagi seorang calon ataupun tokoh itu nanti ketergantungan pada partai. Tapi Bapak Ibu, semua kita rangkul, semua kita jadikan teman, tetap bersilaturahmi, bersahabat dengan lawan-lawan politik, jangan putus pertemanan, jangan putus silaturahmi, karena kita semua sama anak bangsa yang pengen negara kita maju. Itu yang saya tekankan di tiap kali kampanye atau konsolidasi. Jangan menjelek-jelekkan, jangan nyinyir, jangan menanggapi hal-hal yang negatif. Kita fokus saja pada program-program yang benar-benar mengena pada masyarakat. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.